Personaliti fesyen dan pelakon, Wak Doyok memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Puteri dekat sini hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Ia susulan selebriti berkenaan membeli dan menggunakan cincin mempunyai lambang peribadi, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin PC berkata, Wak Doyok atau nama sebenarnya Muhammad Azwan Mat Nur hadir ke IPD Iskandar Puteri dari Kelang sejak jam 11 pagi. Katanya kes ini sebenarnya sudah lama. Dia membeli cincin pada 2018 melalui online dari sebuah syarikat di Indonesia. Namun satu laporan polis sudah dibuat Selasa lalu oleh Kerajaan Johor. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 3-1-C-Enakme Lambang, Gelaran dan Anugerah Mencegah Penggunaan Tidak Wajar Johor 2017. Wak Doyok dilaporkan memohon maaf kepada keluarga Diraja Johor selepas ditegur Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Sultan Ibrahim apabila dia menempah sebentuk cincin menggunakan ukiran lambang peribadi Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar. Mengulas lanjut, Ayub Khan berkata, Wak Doyok berdepan hukuman denda tidak kurang daripada RM250,000 atau tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 5 tahun jika sabit kesalahan.